kabar kurang mengenakan datang dari artis sekaligus presenter Gilang Dirga. Gilang Dirga sempat dilarikan ke IGD karena mengidap penyakit usus buntu. Bahkan Gilang Dirga harus menjalani operasi untuk kesembuhannya. Diketahui sebelumnya, kabar Gilang Dirga yang sempat dibawa ke IGD disampaikan oleh istrinya, Adiasti Versa. Kabar tersebut Adiasti sampaikan melalui Instagram pribadinya Adiasti Versa. Dalam postingannya, terlihat Gilang yang sedang terbaring di kamar rumah sakit. Adiasti pun menjelaskan bahwa suaminya yang sempat dilarikan ke IGD bukan karena liver, melainkan usus buntu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.